Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khotoh jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasan i'amadih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman dan Rahimnya adalah sifat yang dilekatkan pada namanya, yaitu Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya Maha Pengasihnya pada seluruh manusia, tapi penyayangnya hanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya, yang kelak akan mendapatkan balasan sepantas-pantasnya. Dan kita berharap, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan itu, dan mudah-mudahan amal-amal kita di dunia dinilai sebagai amal-amal yang soleh, amal-amal yang murni hanya dibuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih baik daripada amal yang ikhlas, tidak ada yang lebih indah daripada amal yang bebas daripada riya, yang bebas daripada takabur, yang bebas daripada ujub. Dan kita memohon pada Allah agar kajian kita pada hari ini kita niatkan hanya karena Allah, kita niatkan hanya kepada Allah, dan kita niatkan seikhlas-ikhlasnya. Dan mudah-mudahan setelah daripada kajian ini, karena ikhlas itu, Allah berkenan memberikan kita sebagian daripada pemahaman-pemahaman dan kefakihan di dalam agama. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita ambil setiap perkataan-perkataan dan juga perbuatannya. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir. Ketika nabi yang terakhir berarti membawa risalah yang terakhir. Ketika membawa risalah yang terakhir, beliau berarti membawa risalah yang terbaik, risalah yang sempurna dan risalah yang paripurna. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang teguh dan istiqomah di dalam risalah itu. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwati fillah, insyaallah dirahmati Allah. Kita sudah menyelesaikan kemarin bab pertama, dan kita sekarang sampai pada bab yang kedua. Jadi bab yang kedua itu tentang manusia dan agama, dari halaman ke-35. Jadi masih dalam buku yang kita bahas, judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin. Yaitu adalah Islam rahmat bagi seluruh alam, yang kita pakai buku ini sebagai dasar pembinaan di komunitas Yuk Ngaji. Jadi kajian pada hari ini, selain teman-teman bisa saksikan secara langsung, juga di live-kan, dan insya Allah juga akan dipakai sebagai kuliah online nanti ketika sudah selesai semuanya. Jadi teman-teman sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang Islam sebagai ideologi. Jadi Islam sebagai kesatuan ajarannya, sebagai agama sekaligus peraturan hidup manusia. Kita sudah membahas bahwa Islam adalah sebuah tuntunan hidup yang terbaik. Yang Islam ini memiliki kekhasan lebih daripada yang lainnya. Nah, maka pada hari ini kita coba akan membahas tentang manusia dan agama. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, objek daripada agama itu kan adalah manusia. Maka yang diatur oleh agama itu adalah manusia. Maka kita harus mengerti manusia itu seperti apa, supaya kita tahu sebenarnya urgensi agama bagi manusia itu seperti apa. Karena kalau kita tidak memahami manusia, maka kita tidak akan memahami pentingnya agama bagi manusia. Maka Allah berkali-kali ketika di dalam Al-Quran juga menyatakan, wa fi anfusikum afalatubsirun, misalnya. Apakah pada diri kalian sendiri kalian tidak memperhatikan? Misalnya ketika Allah juga di dalam surat Ar-Rahman yang tadi saya bacakan, Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ya Allah, kemudian ketika menyatakan sifat Rahman-nya itu, Allah kemudian menyebutkan Allamal Quran. Allah kemudian mengajarkan Al-Quran. Baru Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia, baru kemudian menjelaskan kepadanya penjelasan-penjelasan, Allamahul Bayan. Ada yang menarik di sini,
ketika Allah melukiskan dirinya sebagai Ar-Rahman, sebagai yang Maha Pengasih, Allah barengi kemudian dengan Allah barengi dengan Allama Al-Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an terlebih dahulu. Nah, jadi Al-Qur'an ini menyatakan diri, Allah menyatakan diri bahwa Al-Qur'an ini lebih utama daripada ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Untuk siapa Al-Qur'an ini kemudian diajarkan? Untuk manusia. Khalaqal insan, allamahul bayan. Baru kemudian dia itu diajarkan penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, maka ini adalah menandakan bagi kita bahwa objek daripada agama adalah manusia itu sendiri. Maka ketika Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, misalnya yang semua sudah kita hafal insyaAllah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah jelaskan syahrul ramadhan, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an. Untuk siapa? Hudal linnas. Bahwa Al-Qur'an ini turun untuk manusia, bukan untuk hewan, bukan untuk selain manusia, tapi turun untuk manusia yang mengambil manfaat dari situ. Sama seperti Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Jadi manusia dan agama artinya adalah bagaimana manusia ini definisinya, lalu kemudian pengertiannya, dan apa hubungannya dia dengan agama, dan apa urgensi agama bagi manusia. Pertama-tama perlu kita jelaskan hakikat manusia menurut Islam. Jadi hakikat manusia, jadi kalau seandainya kita melihat hakikat manusia menurut Islam, manusia adalah sebentuk materi atau benda. Jadi kalau kita lihat manusia, ya manusia itu memang materi. Apa bedanya antara materi dengan sesuatu yang goib? Kalau materi itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa kemudian dipegang gitu kan ya. Nah, itu manusia bisa dipegang. Karena memang faktanya seperti itu. Manusia dinyatakan sebagai materi atau benda ketika terbukti bahwa diri manusia memang berbentuk benda yang bisa diraba dan diindra. Sudah kita sampaikan secara langsung. Begitu juga dengan gerakan tubuh manusia juga dapat diindra dan diraba. Gerakan tubuh manusia juga mencerminkan adanya ruh dalam tubuh manusia, sehingga dapat dipahami bahwa manusia memiliki nyawa atau ruh itu sendiri, sirul hayah gitu kan ya, rahasia daripada kehidupan. Hanya saja substansi ruh atau nyawa tersebut hanya bisa difahami sebatas itu saja, tidak lebih daripada itu. Misal di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak akan diberikan pengetahuan tentangnya melainkan hanya sedikit. Jadi Allah sampaikan dalam urusan ruh ini, bahwa ruh ini ada di dalam manusia. Dalilnya sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, bahwa sesungguhnya manusia bertanya kepada kalian tentang ruh. Diceritakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Yahudi-Yahudi itu pengen ngetes Rasulullah, lalu bertanya tentang ruh. Lalu kemudian yas'aluna 'anir ruh, Allah katakan mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepadamu Muhammad tentang hakikat daripada ruh. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, kulir ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa sesungguhnya ruh itu urusan Tuhan saya, bukan urusan saya, bukan urusanmu. Wa ma utitum minal ilmi ila qalilan, dan tidak diberikan Allah ilmu tentang ruh ini kecuali cuma sedikit saja. Jadi gini, ini dalil menandakan banyak sekali pengertian. Pengertian pertama tentang manusia itu punya ruh. Jadi gini, maksudnya roh itu apa sih? Contoh misalnya, ketika saya dulu belajar tentang biologi, sekaligus ini mengantarkan kenapa saya itu bisa beriman, ini salah satunya ya. Ketika saya belajar biologi, saya belajar bahwa manusia itu punya dua jenis otot. Jadi ada namanya otot otonom, ada namanya otot lurik. Otot otonom itu adalah otot-otot yang mengatur gerakan-gerakan otomatis pada diri manusia yang mungkin antum gak sadari. Contoh, dari tadi antum sadar gak kalau antum napas? Sadar? Dihitung gitu nafas dari tadi satu persatu. Enggak. Otot nafas itu yang mengatur pernafasan, Anda tidak sadar. Ketika misalnya Anda nelen ludah itu pakai otot, itu juga tidak sadar. Banyak di antara tubuh kita yang otot itu bekerja 24 jam, 7 hari dalam seminggu, bahkan sebulan enggak berhenti-berhenti, bahkan selama hidup Anda enggak berhenti-berhenti. Ini otot nafas,
ini ketika antum narik nafas ini, itu tidak akan pernah berhenti walaupun antum tidur. Nah makanya namanya otot-otot otonom, otot-otot yang berfungsi secara otomatis, gitu kan ya. Nah ciri-ciri otot ini ketika saya belajar biologi, dia memiliki struktur tertentu di dalam otot itu, sehingga dia bisa melakukan gerak dalam waktu yang sangat lama sekali, tapi kelemahannya gerakannya nggak kuat. Jadi lemah tapi tahan lama, gitu kan ya. Jelas ya, ini adalah otot yang pertama, otot otonom lemah tapi tahan lama. Ada jenis otot kedua, namanya otot lurik. Otot lurik ini kayak begini nih, ini otot lurik. Ketika kita angkat barang, kita pakai otot lurik. Misalnya contoh, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya semuanya ada otot lurik. Termasuk mengunyah itu juga otot lurik. Otot lurik ini, ciri-ciri strukturnya memungkinkan dia itu untuk bekerja super kuat, tapi kelemahannya cepat capek. Contoh misalnya, antum bisa berapa lama kuat angkat barang? Gitu kan ya, kalau antum nggak terlatih, sejam dua jam kejeng. Kalau antum misalnya nggak terlatih, lari sebentar aja udah kejeng, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena ini otot lurik. Otot lurik itu kerjanya keras, keras sekali, kuat sekali, tapi kelemahannya dia cepat capek. Paham ya? Kalau otot otonom tadi, dia kerjanya lama, tapi tidak cepat capek. Kalau otot lurik, dia kerjanya cepat capek, tapi kuat. Ada otot yang ketiga, otot jantung namanya. Nah ini otot jantung berbeda dengan otot lurik, berbeda dengan otot otonom. Lah kenapa? Dia kawinan di antara keduanya. Karena berkawin di antara keduanya, dia kerjanya dalam jangka waktu yang sangat panjang dan kuatnya luar biasa. Jadi bayangin otot jantung antum ini bisa memompa darah, itu 1 detik atau sampai 2 detik dia memompa darah. Darah itu dipompa seluruh tubuh kita, di seluruh pembuluh darah. Yang pembuluh darah di seluruh tubuh kita itu kalau disambungkan satu sama lain, maka panjangnya lebih daripada 40 ribu kilometer. Jadi bisa dibayangin ya, kelilingnya bumi aja 40 ribu kilometer. Nah itu otot, maaf otot lagi, saraf bukan, pembuluh darah dalam diri Anda itu, gitu kan ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kalau disambung satu sama lain, itu panjangnya berapa? 40 ribu kilometer lebih. Artinya apa? Itu satu jantung memompa darah sampai panjangnya segitu, itu kuat sekali. Artinya otot jantung itu otot yang kuat dan tidak cepat capek. Lah ngapain saya jelasin tentang otot begini? Nah jadi gini ceritanya, ketika saya belajar tentang otot, maka di situ orang-orang saintis punya kesimpulan, kenapa manusia bisa hidup? Karena otot jantungnya merupakan perkawinan daripada otot lurik dan otot otonom tadi. Gitu kan ya? Maka dia bisa kerjanya lama dan kerjanya kuat. Makanya manusia masih bisa hidup. Tapi bukan itu masalahnya. Lah kenapa? Saya bilang begini sama guru saya. Coba kita lihat itu apa namanya mayit. Mayat itu juga punya otot jantung. Tapi kenapa nggak berdetak? Paham nggak kira-kira saya? Beda antara orang mati dan orang hidup, sederhana. Orang mati nggak punya sesuatu yang orang hidup punya. Orang mati dulu punya sesuatu yang sekarang dia nggak punya. Paham kira-kira saya? Semuanya sama, ototnya sama, otot luriknya ada, otot otonomnya ada, otot jantungnya ada. Tapi kenapa otot jantungnya nggak bergerak? Oh, bisa kita buat bergerak. Dengan cara apa? Kita pakai listrik. Iya, bergerak sebentar, terus balik lagi. Gitu kan ya? Artinya nggak bisa bergerak. Karena apa? Kurang satu hal. Satu hal itulah yang kita sebut dengan ruh. Ya, berarti ruh adalah dalam konteks kehidupan manusia adalah yang membuat Anda itu bisa hidup. Yang kalau seandainya ruh itu sudah enggak ada pada Anda berhenti tumbuh, Anda berhenti berkembang, Anda berhenti bergerak. Itulah yang membuat Anda bergerak, namanya ruh. Maka apa yang ada pada diri Anda ini sebenarnya materi saja yang dikasih yang namanya ruh. Sampai sini paham? Nah, di sini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ruh itu ketika keluar dari tubuh manusia itu rasanya sakit. Demikian yang kita dapatkan daripada dalil-dalil. Makanya ketika sakaratul maut, itu kenapa sakit? Karena ruh itu meninggalkan materi kita. Ruh meninggalkan badan kita. Sakitnya seperti apa? Salah satu imam ketika membahas tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut, itu ketika ditanya pada Rasulullah, Rasulullah katakan seperti seseorang yang kerongkongannya itu dimasuki dengan pohon berduri. Jangankan pohon berduri, pohon aja susah gitu kan ya. Ini masukin pohon berduri kemudian ditarik. Nah, sebetulnya sakaratul maut. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah untuk mengerti dengan konsep ruh tadi. Coba bayangin begini. Tadi sudah saya katakan ya, orang mayit dengan orang hidup bedanya adalah satunya mati, satunya tidak. Satunya punya ruh, satunya tidak punya ruh, kan gitu kan ya. Nah coba bayangin, kalau seandainya Anda sekarang bisa hidup karena seluruh badan Anda ini punya ruh. Lihat, kita punya jari, kita punya apa namanya kuku, itu bisa panjang, kenapa? Karena masih punya ruh. Kenapa rambut kita bisa panjang? Karena masih punya ruh. Tapi kalau mayit itu nggak akan panjang kukunya. Kalau kukunya tambah panjang, itu berarti ada masalah di situ gitu kan ya. Kalau rambutnya tambah panjang, ada masalah lagi di situ. Nggak akan tambah panjang karena ruhnya sudah hilang. Nah kita semua ini bisa kemudian berkembang, bisa tumbuh karena kita punya ruh.
Ya. Nah, berarti kalau seandainya antum misalnya contoh tangan kepotong dikit, tes gitu misalnya. Misalnya tangan nih potong, tes gitu misalnya jatuh tangannya. Tangannya masih bisa tumbuh lagi atau ini bisa tumbuh atau sudah hilang? Busuk atau tumbuh? Kenapa antum enggak busuk sekarang? Karena antum punya ruh, jelas sampai di sini. Kenapa antum sekarang enggak busuk? Karena antum punya ruh. Begitu ruh antum hilang, pasti antum menjadi busuk. Lah kenapa? Karena antum tidak bisa mempertahankan diri sendiri lagi. Nanti bakteri masuk, kemudian kuman masuk membuat badan antum jadi busuk, dekomposisi namanya, gitu kan ya. Lah, antum kenapa tidak terdekomposisi? Karena antum masih punya ruh. Potong sini satu, tes, jatuh, itu terdekomposisi. Lah kenapa? Karena dia sudah enggak punya ruh lagi. Sakit enggak? Sakit enggak? Nah, itu kata para ulama, sakitnya lepas itu satu. Sakitnya ketika kepotong tangan itu misalnya, jatuh tangan itu yang mati itu adalah sakitnya ketika kehilangan ruh segitu. Bagaimana ketika kehilangan ruh semua badan? Maka sakit. Nah, makanya persiapkan kemudian kita untuk itu. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Kalian enggak perlu banyak tahu. Kalian enggak perlu banyak tahu tentang ruh itu seperti apa. Kalian enggak perlu banyak tahu ruh ini bisa dipindah atau tidak. Kalian enggak perlu banyak tahu ketika sudah mati itu ruh itu seperti apa. Kalian enggak perlu banyak tahu ruh itu dibuatnya dengan cara yang gimana. Enggak usah banyak tahu. Yang kalian perlu tahu yang Allah berikan adalah bahwa Anda yang masih hidup itu karena punya ruh. Kalau ruh Anda dicabut, maka sakit. Maka persiapkan ketika itu dicabut. Itu kan kemudian pelajarannya lagi. Yang berikutnya, yas'alunak wa yas'alunaka anir ruh, dan ditanya kepadamu mengenai ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah bagian urusan daripada Tuhanku. Muhammad katakan kalau ada yang nanya tentang ruh, ini urusan Tuhan saya. Wa ma utitum minal ilmi ila qalilah, dan kalian tidak diberikan pengetahuan oleh Allah kecuali hanya perkara yang sedikit saja. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, perhatikan baik-baik bagi orang-orang yang pengen belajar dan serius dalam belajar. Di dalam Al-Qur'an, semua kata-kata ilmu, semua kata-kata hikmah itu Allah selalu sandingkan dengan pemberian Allah. Jelas ya, contoh begini, wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Misalnya lagi contohnya misalnya, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat. Lalu kemudian dan kami berikan kepada Yahya wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan kepada Yahya ketika dia masih sabiyya, ketika dia masih anak-anak, itu adalah diberikan hikmah, diberikan ilmu yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua urusan ilmu yang ngasih siapa? Allah. Jelas ya? Berarti Anda jangan membebankan diri Anda dengan perkara yang Allah tidak bebankan. Yaitu apa? Mendapatkan ilmu. Allah enggak bebankan itu. Yang Allah bebankan kepada Anda adalah belajar. Ketika Anda belajar, Allah mau ngasih atau Allah enggak mau ngasih itu urusan Allah. Bisa dipahami ya? Lah kalau Allah kasih berarti antum punya amanah atas ilmu itu. Untuk apa amanahnya? Bukan menyombongkan diri, bukan kemudian dengan ilmu itu kemudian kita merasa hebat dan ujub dan takabur, tidak. Tapi ketika Allah memberikan seseorang ilmu itu, berarti Allah sudah melihat dia sanggup untuk mengambil ilmu itu untuk disebarkan. Masya Allah, saya kadang-kadang ketika bertemu dengan para ulama itu, lalu kemudian melihat ulama-ulama yang tawadu itu, ilmu-ilmunya kuat, saya berpikir dalam hati, untung orang ini bukan musuh saya. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya begini, insya Allah Allah akan memberikan ilmu-ilmu itu pada orang yang berhak. Maka karena kenapa? Sudah saya katakan, Allah selalu menyandingkan dirinya sebagai pemberi ilmu, bukan manusia yang mendapatkan. Jadi Allah tidak pernah mengatakan manusia mendapatkan ilmu, enggak. Selalu Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah kasih, Allah kasih. Artinya apa? Allah kasih pasti pada yang berhak. Berarti kalau ada orang yang bandel, ada orang yang jahat, lalu dia punya ilmu, berarti itu adalah teguran buat Allah. Kenapa Anda belum dapat ilmu daripada Allah? Mungkin Anda belum pantas. Bisa dibayang, bisa difahami ya. Tapi alhamdulillahnya semua orang-orang berilmu orang baik insya Allah. Nah kenapa? Atahullahul hikmah. Allah yang memberikan kepadanya hikmah. Baik, kita sampai pada pembahasan tentang hakikat manusia menurut Islam. Kesimpulan pertama adalah manusia secara penampakan dia hakikatnya adalah materi. Tapi bedanya dengan manusia yang tidak hidup, bahwa manusia yang hidup punya yang namanya ruh. Gitu kan ya, jelas ya. Potensi kehidupan manusia, setelah kita memahami bahwa manusia itu ada materinya, ada ruhnya, maka kita memahami ada potensi kehidupan manusia. Untuk memahami lebih jelas siapa manusia itu, maka harus dibedah esensi manusia sebagai objek yang menyeluruh dan mendalam. Caranya dengan memahami berbagai potensi yang mempengaruhi diri dan juga kehidupannya. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita melihat manusia, kalau kita melihat manusia begitu saja, yang kita dapat, oke, manusia ini adalah materi yang terindra dan bisa diraba. Selain itu, manusia juga punya ruh.
tapi konsekuensinya apa? Nih konsekuensinya. Yang pertama, ada yang namanya keistimewaan manusia. Dalam bahasa Arab, khasiyatul insan. Khasiyatul insan artinya adalah keistimewaan pada manusia. Tapi sebenarnya, poin pertama dan poin kedua yang sedang kita bahas ini sebenarnya bisa lebih cocok digolongkan menjadi taqatul hayawiyah atau potensi kehidupan manusia. Atau potensi kehidupan saja, tidak manusia. Karena khasiyatul insan yang dimaksud satu-satunya adalah akal. Nanti kita akan bahas dalam bahasan yang ketiga. Jadi gini ceritanya. Makhluk hidup itu punya yang namanya taqatul hayawiyah. Apa itu taqatul hayawiyah? Potensi kehidupan. Kalau dia bukan makhluk hidup, dia nggak punya ini. Contoh misalnya, tumbuhan nggak punya, maka nggak dianggap sebagai makhluk hidup. Nggak dianggap sebagai hayawan. Itu nih, karena haya itu adalah hidup. Hayawan yang hidup. Bahasa Indonesia jadi hewan. Hewan itu berasal dari bahasa Arab, hayawan, gitu kan ya, yang hidup. Berarti kalau hewan digolongkan sebagai makhluk hidup. Kalau tumbuhan tidak digolongkan sebagai makhluk hidup. Loh kok gitu? Padahal dia kan tumbuh dan berkembang. Iya, tapi dalam konteks ini tidak digolongkan sebagai makhluk hidup. Lah kenapa? Karena kalau hewan digolongkan sebagai makhluk hidup, dia punya hak sebagai makhluk hidup. Paham? Nggak boleh digambar misalnya gitu kan ya. Apalagi misalnya nggak boleh dibunuh tanpa sebab gitu kan ya. Jadi nggak boleh dipotong tumbuhan, nggak boleh lah. Kenapa? Belum baca bismillah. Nggak begitu ceritanya. Jadi tidak termasuk hayawan, paham ya. Lah berarti yang dimaksud hayawan adalah makhluk hidup yang punya taqatul hayawiyah, yang punya potensi kehidupan. Apa saja potensi kehidupan? Satu, yang namanya taqatul hayawiyah, yang namanya kehidupan senantiasa perlu keperluan jasmani. Keperluan jasmani manusia merupakan keperluan dasar atau basic needs yang timbul akibat metabolisme dan kerja struktur organ tubuh manusia. Jika keperluan dasar ini tidak dipenuhi, maka struktur organ tubuhnya akan mengalami gangguan dan bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh, kalau tubuh manusia kekurangan air, maka kerja organ tubuhnya akan mengalami gangguan berikut. Metabolismenya pun akan terganggu. Penyakit ginjal adalah contoh penyakit yang terjadi akibat tubuh manusia kekurangan air. Jadi ada yang namanya keperluan jasmani. Yang namanya manusia perlu keperluan jasmani. Misalnya makan, minum, sekresi, ekskresi, dan sebagainya. Ini semua adalah keperluan-keperluan hajat manusia. Asasiah. Asasiah artinya adalah apa? Kalau tidak dipenuhi atau kalau kurang dipenuhi akan menyebabkan rusaknya hidup atau rusaknya manusia itu sendiri. Misal, antum kurang minum, berarti penyakit ginjal. Antum kurang makan, lapar. Antum kurang tidur, penyakit. Antum kurang apa lagi? Yang hajatul asasiyah. Antum kurang misalnya kurang bergerak, itu juga penyakit juga. Sama, penyakit semua. Terkadang keperluan jasmani tersebut berkaitan dengan peredaran zat yang ada di dalam tubuh. Misal, ketika manusia tidak bisa buang angin, maka akan menyebabkan perut mual dan sakit terus-menerus. Atau sisa zat makanan tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk buang air besar, sekresi ya. Kemudian akan mengakibatkan sakit dan mual. Begitupun juga dengan tubuh manusia mengalami kekurangan oksigen, sesak napas, pingsan, bahkan kematian. Dengan demikian, keperluan jasmani ini merupakan keperluan organ tubuh yang berkaitan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kadarnya manusia adalah manusia memiliki keperluan. Contoh misalnya, bukan contoh. Teman-teman masih hafal tentang rukun iman? Kalau enggak berarti antum perlu perlu dipertanyakan gitu kan ya. Atau jangan-jangan antum pakai bajunya bukan baju baju yang benar gitu kan ya, atau pakai bajunya kotak-kotak misalnya gitu kan ya. Itu enggak bisa menyebutkan rukun iman. Yang keenam adalah percaya pada qada wal qadar. Qadar ini adalah segala sesuatu yang Allah kadarkan, segala sesuatu yang Allah tetapkan pada sesuatu. Nah, kalau pada manusia qadarnya Allah adalah perlu makan dan perlu minum dan perlu yang lain-lain tadi yang namanya keperluan asasiyah tadi. Lah berarti kalau antum masih manusia, antum perlu makan, antum perlu minum, antum bakal sakit. Itu kalau antum manusia. Kecuali antum bukan manusia. Kalau antum bukan manusia, antum enggak perlu makan, enggak perlu minum. Nah, ini maksudnya, ini hajatul asasiyah. Bahwa dengan demikian itu adalah sesuatu yang biasa, wajar. Dalilnya apa? Banyak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tandanya dia ciptakan tempat untuk tidur kamu di waktu malam dan waktu siang. Jadi wa min ayatihi itu kan ya, manamukum billaili wan nahar. Jadi termasuk kemudian tanda-tanda keberadaan Allah adalah ketika Allah menjadikan kalian itu bisa tidur di malam hari dan tidur di siang hari.
Loh Ustaz, berarti tidur itu ada dua, di waktu malam dan waktu siang. Iya, makanya waktu malam disebutkan dulu. Karena tidur itu malam hari, siang itu tidur seadanya. Itu ya, di dalam Islam itu ada aturan tidur siang. Kapan? Sebelum sholat zuhur. 15 menit itu boleh, gitu kan ya, 10 menit itu boleh. Saya tidurnya kalau 2 jam gimana? Cacingan, paham ya? Lah kalau misalnya antum melihat ini, jangan sembarangan mengartikan. Artikannya lihat Rasulullah. Rasulullah tidurnya kayak gimana? Rasul nggak pernah tidur siang lama-lama. Rasul tidur siang 10 menit, 15 menit, guling gitu kan ya di sini, gitu kan ya, di masjid, lalu kemudian bangunnya sudah seger gitu kan ya. 10-15 menit, tidur cepat. Power napping kalau zaman sekarang gitu ya. 10-15 menit sebelum azan. Ketika azan, bangun, kemudian sholat, kemudian lanjut aktivitas lagi. Itu adalah tidur malam dan waktu siang. Dan juga sama, di dalam surat Al-Mu'minun, ini adalah ucapan daripada pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kafir ketika mendapati Rasulullah yang diutus kepada manusia. Jadi ketika Allah mengutus Rasul kepada manusia, kemudian mendakwakan kepada manusia, nah ini kata-kata mereka, loh ini kan cuma manusia biasa yang masih memerlukan makan, sama dengan apa yang kamu makan, dan minum, sama dengan apa yang kamu minum. Mahadza illa basyaru mithlukum, tidak lain Rasul ini, Nabi ini cuma seperti manusia biasa, gak usah didengerin kata mereka. Tapi ada informasinya, Allah sampaikan, basyaru mithlukum, bahwa manusia di antara kalian yang sama seperti kalian itu, apa misalnya dikatakan ta'kulu ma ya'kulun, mereka makan dengan apa yang kalian makan, minhu daripada yang kalian makan juga sama, wa yashrobu ma tashrobun, gitu kan ya, yang kemudian dia minum dengan apa yang kalian minum juga, berarti dia makan, dia minum, yang namanya orang pasti makan dan pasti minum. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang makan dan minum. Misalnya, contoh misalnya ketika Allah mengatakan tentang Bani Israel, kulu washrobu mir rizqillahi walata'asofil ardi mufsidin, makan dan minumlah semua yang Allah rizkikan kepada kalian, tapi jangan kalian berjalan di atas muka bumi dengan merusak, gitu kan ya. Ada lagi, kulu washrobu, gitu kan ya, kulu washrobu, banyak sekali, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Ada juga kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, gitu kan ya. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah saya sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Ya, karena sunnah Nabi kan sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Jadi makan sepertiga makanan dulu, lalu kemudian isi dengan sepertiga air, sisakan sepertiganya untuk udara. Tapi kali tiga, ya sama aja gitu kan ya. Jadi tiga kali lipat gitu kan ya, makanan satu gitu kan ya, air satu gitu kan ya, udaranya satu. Ustaz gimana kalau dengan hadis, makanlah sebelum, apa gimana hadisnya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu hadis palsu. Jelas ya? Jadi itu enggak ada hadisnya. Jadi makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu enggak ada hadisnya. Itu hadis palsu. Jelas ya? Jadi jangan berpatokan dengan itu. Nanti antum patokan, itu pasti salah nanti. Belum lapar kok makan, gitu kan ya? Paham ya? Yang ada adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan itu kalau lapar. Dan kalau misalnya lapar lalu kemudian makan, berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Tapi adalah kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang memang tidak ada sampai kemudian lafaznya seperti itu. Jelas ya? Kalau yang ada lafaznya tadi di dalam Al-Quran, kulu washrobu walatusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Pada kadar tertentu, keperluan jasmani atau hajatul asasiyah ini wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan kerusakan dan kematian. Jelas ya? Ini tentang keperluan jasmani. Lihat di dalam tabel di buku ini sudah jelas sekali bagaimana kemudian beda antara keperluan jasmani dengan keperluan naluri. Yang nanti akan kita bahas sebagai bagian yang kedua. Gitu kan ya? Nanti kita bahas yang sebelah kiri, tabelnya nanti kita bahas. Saya bahas dulu tentang naluri. Naluri manusia adalah khasiatul insan yang merupakan fitrah penciptaannya supaya manusia bisa mempertahankan eksistensi, keturunan, dan mencari petunjuk mengenai keberadaan sang pencipta. Naluri ini memang tidak bisa langsung diindra oleh manusia, namun dapat dijangkau oleh akalnya melalui tanda-tanda atau fenomena yang terlihat darinya. Sudah saya katakan, fakta itu ada dua. Satu, fakta yang bisa ditentukan lewat panca indera. Dua, fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Bingung? Bagus. Contoh, lihat saya sekarang, fakta nggak? Kenapa dinamakan fakta? Karena itu bisa lihat. Oke, itu namanya fakta yang ditunjukkan oleh indera. Atau fakta yang bisa diindra, jelas ya. Ada yang kedua,
Yang pertama, fakta yang bisa diindra. Dua, fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindra. Contoh, percaya nggak ada gelombang elektromagnetik? Percaya, oke, nggak usah terlalu jauh gelombang elektromagnetik. Percaya nggak ada gelombang wifi? Wifi, percaya nggak? Percaya, kenapa Anda percaya? Karena HP Anda bisa nangkep. Tapi Anda bisa nangkep nggak? Oke, HP Anda bisa nangkep gelombang wifi, Anda bisa ngelihat HP Anda. Berarti itu namanya adalah fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindra. Paham? Oke, contoh lain lagi. Anda bangun pagi-pagi tadi, jalanan kering. Nggak ada basah-basahnya. Semalam hujan atau tidak? Semalam hujan atau tidak? Kenapa enggak? Karena kering. Anda ngelihat nggak hujannya? Enggak. Tapi kenapa Anda tahu tidak hujan? Karena kering. Itu berarti fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diindra. Jelas? Oke, berarti fakta ada dua. Satu, ditunjukkan langsung oleh indera. Dua, ditunjukkan dengan perantara indera tadi. Contoh, naluri manusia itu nggak bisa dilihat. Rasa cinta, rasa mempertahankan diri, gharizatu tadayun, atau kemudian naluri untuk mensucikan sesuatu, nggak bisa dilihat. Jadi nggak bisa dilihat. Cinta tuh warnanya apa sih? Oh, pink mas. Ya, kok pink sih? Lah, karena itu kan love-love-nya kan warnanya pink. Itu berarti Anda sudah termakan propaganda gitu kan ya. Bahwa cinta itu warnanya pink gitu kan ya. Enggak gitu juga. Cinta itu warnanya apa? Kita enggak tahu. Yang jelas kita tahu cinta itu ada. Lah, kenapa ada? Karena ada penampakannya. Seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah rela enggak makan demi anaknya makan. Berarti rasa cinta itu ada. Walaupun kita enggak bisa melihat dan kita enggak tahu warnanya kayak apa. Kita enggak tahu bentuknya kayak apa. Enggak tahu. Ustaz, sudah ada alatnya Ustaz mendeteksi cinta. Terus gimana caranya mendeteksi cinta? Enggak ada. Enggak ada alat yang kemudian menggambarkan cinta itu bentuknya begini, warnanya begini. Enggak ada. Tapi kita bisa melihat penampakannya dari apa yang kita bisa indra. Paham? Kayaknya dia lagi jatuh cinta nih lah. Kenapa? Itu dia setiap kali kemudian melihat barang-barang yang dicintainya dia merasa deg-degan gitu kan ya. Oh, deg-degan. Lah kenapa? Itu ada pensilnya, Bro, gitu kan ya. Itu sendalnya, Bro, gitu kan ya. Deg-degan. Nah, itu rasa cinta mulai muncul. Anda tidak tahu cinta seperti apa. Anda enggak bisa lihat cinta seperti apa, tapi Anda tahu penampakannya kayak apa. Bisa difahami kira-kira selesai ya? Berarti ada penampakannya, tapi tidak bisa dilihat. Paham sampai di sini? Kita nggak bisa melihat bagaimana naluri untuk membela diri. Tapi yang jelas, kalau ada orang dihina, dia marah. Berubah kemudian mukanya. Berarti ada naluri mempertahankan diri. Nah, sama. Bahwa manusia memang tidak bisa melihat seperti apa yang namanya naluri. Tapi dia bisa mengetahui ada naluri itu karena ada penampakannya. Contoh. Naluri pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 kategori. Siapa yang membagi ini, Ustaz? Apa dalilnya, Ustaz? Nggak usah pakai dalil, Bro. Ini namanya adalah tentang masalah penampakan-penampakan yang bersifat lahiriah. Kan sudah saya bilang, kalau dalam perkara goib, antum perlu dalil. Tapi dalam perkara-perkara yang nggak goib, antum tidak perlu dalil. Jangan dibalik, gitu kan ya. Perkara-perkara goib, antum pakai sains. Dalam perkara-perkara kamu yang kemudian sudah jelas, antum pakai dalil Quran, gitu kan ya? Mau dibahas di sini nggak? Gak salah, gitu kan ya? Aduh, gitu kan ya kadang-kadang saya tuh, masya Allah, gitu kan ya 2017 bumi datar ya. Masya Allah, ya udah kita bahas di sini aja, nanti panjang nih pembahasannya. Jadi yang pertama adalah naluri mempertahankan diri atau goreza al-baqa, gitu kan ya. Baqa itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Baqa, gitu kan ya. Goreza al-baqa berarti naluri yang ada pada seseorang yang bersifat dia itu mempertahankan dirinya sendiri. Contoh misalnya, naluri ini akan tampak dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada usaha untuk mempertahankan eksistensi diri pada diri manusia. Hal ini juga terlihat pada binatang, sebut saja lebah. Dalam satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Wa auha rabbuka ilan nahl." Dan kemudian Allah mewahyukan kepada nahl, kepada lebah, "Anittakhidhi ji'anittakhili minal jibali buyutan." Kemudian ambillah kemudian jibal itu, ambillah gunung itu buyutan sebagai rumah-rumah kalian bagi lebah. Jadi kalau lebah itu rumahnya di gunung yang pertama. Wa minas syajari, kalau misalnya enggak di gunung baru kemudian di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan kemudian di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, di tempat-tempat manusia tinggal. Kalian juga bisa buat kemudian sarang-sarang di sana. Artinya ini tidak ada hanya pada manusia, tapi juga ada pada
hewan. Maka saya bilang tadi, setiap yang dipunyai oleh yang makhluk hidup namanya taqatul hayawiyah. Nanti khosiatul insan ada khusus, yaitu adalah akal. Itu tidak dimiliki oleh hewan, hanya oleh manusia. Contoh, hewan misalnya, contoh ya, kalau kita bahas tadi ya, naluri itu ada tiga. Pertama, bako, yang terlihat juga pada hewan. Misal, lebah membuat sarang. Contoh lagi misalnya, lebah kalau diganggu marah atau tidak? Ayam kalau diganggu marah atau tidak? Marah. Kalau ayam itu kemudian antum ganggu, dia pasti marah. Jangankan antum, ayam aja marah. Saya. Jangankan antum, lebah aja marah kalau diganggu. Tapi kalau antum gak ganggu, dia gak ada masalah. Ular itu, kalau baru kemudian antum ganggu, baru dia ngelawan. Kalau antum gak ganggu, dia gak akan melawan. Jelas ya, hewan itu pada asalnya dia damai sampai antum ganggu dia. Gitu kan ya. Maka siapapun yang diganggu pasti melawan. Jangankan hewan, jangankan manusia, hewan pun sama. Berarti ini penampakan yang pertama, melangsungkan kehidupannya. Contoh, tikus itu kalau misalnya antum kejar, dia lari. Tapi kalau dia sudah tersudut, antum kejar lagi, apa yang dilakukan? Dia gigit. Paham ya? Itu adalah bentuk penampakan naluri daripada mempertahankan diri. Dan hewan punya banyak naluri untuk mempertahankan diri. Contoh, landak punya duri. Ikan kembung mengembungkan diri, gitu kan ya. Antum kalau misalnya dihina, marah. Karena merasa diri antum tuh kemudian diganggu eksistensinya. Saya tuh ada, kok kamu anggap gak ada, gitu kan ya. Gak diwongke, marah, gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh penampakan naluri mempertahankan diri. Pada manusia, naluri mempertahankan diri ini akan terlihat dari tindakan manusia untuk mempertahankan diri ketika terancam. Pasti dia akan kemudian membela dirinya. Dan biasanya bikin alasan. Kamu bohong ya? Enggak, sumpah demi Allah, gitu. Dia kenapa? Merasa terancam dirinya, gitu kan ya. Jadi semua manusia sama. Manusia akan merasa marah jika dihina, balik melawan. Semua ini adalah penampakan dari adanya naluri pada manusia. Itu yang pertama. Kedua, yang paling antum senang, melestarikan jenis. Ini apa ini? Melestarikan jenis, gitu kan ya? Salah ya. Melestarikan jenis atau ghorizatun nau. Ini melestarikan jenis. Nah, naluri ini tampak pada upaya-upaya manusia untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Rasa menyukai lawan jenis, kemudian menikah dan memiliki keturunan adalah perwujudan naluri ini. Rasa sayang kepada anak dan keluarga juga perwujudan dari naluri ini, agar jenis manusia tidak punah. Hal ini juga bisa kita lihat daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Ibrahim menunaikannya. Lalu Allah berfirman, kamu akan kami jadikan sebagai imam bagi manusia semuanya. Maka kemudian Ibrahim berkata, apa kata-katanya? Ya Allah, keturunanku juga ya. Ya Allah, anak-anakku juga ya. Allah berkata, tidak. Kalau seandainya keturunanmu zalim, kami tidak mau. Nah, ini menunjukkan kecintaan Ibrahim kepada keturunannya merupakan fenomena normal. Karena Ibrahim memohon pada Allah agar menjadikan keturunannya sebagai imam sama seperti dia. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai atau tidak kemudian termasuk orang-orang yang zalim. Yang menjelaskan bahwa imamah atau kepemimpinan hanya diberikan kepada keturunannya yang soleh saja, tidak diberikan pada keturunannya yang zalim. Berarti gini, urusan cinta, urusan kemudian kita ingin melestarikan kehidupan kita adalah urusan normal. Ini adalah dalil yang satu. Dalil yang lain yang kemudian sama-sama jelasnya, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Telah dijadikan pada manusia ada zuyyina. Zuyyina asal katanya zina. Zuyyina dihiaskan. Zina perhiasan. Dihiaskan pada manusia. Jadi Allah tidak pernah untuk kemudian menganggap ini rasa adalah rasa yang salah. Ya, lah kenapa? Pakainya dengan kalimat yang bagus. Zuyyina linnas, dihiaskan pada manusia. Jadi Allah memberikan hiasan pada Anda. Apa perhiasannya? Zuyyina linnasi hubus syahwat, yaitu kecintaan kepada syahwat. Jadi kecintaan pada syahwat itu perhiasan daripada Allah. Hubus syahwat kepada siapa? Minan nisa, dari laki-laki kepada perempuan, dan otomatis perempuan kepada laki-laki. Ingat ya, bukan hubus syahwati minar rijal, gitu ya, jelas ya. Jadi kalau misal antum laki-laki sukanya sama perempuan, jelas ya, bukan suka pada laki-laki, paham ya? Jadi hubus syahwati minan nisa, yang perempuan suka sama laki-laki, yang laki-laki suka sama perempuan. Wal banin, dan Anda selain suka sama perempuan, Anda akan suka sama anak-anak Anda, Anda akan mencintai anak-anak Anda, Anda akan sayang pada anak-anak Anda, dan seterusnya. Artinya adalah apa? Merupakan hal yang normal bagi laki-laki untuk tertarik pada wanita.
apakah kemudian laki-laki ini sudah menikah ataupun belum menikah? Apakah kemudian laki-laki ini kemudian tinggal di tempat yang jauh atau tinggal di tempat yang dekat, desa atau kota, pendidikannya tinggi atau rendah? Selama dia laki-laki, dia pasti bisa tertarik dengan wanita. Maka ini perkara yang lumrah. Jadi antum jangan merasa berdosa ketika antum tertarik sama perempuan. Merasalah berdosa kalau antum tertarik pada paham ya, jadi kira-kira gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang normal. Contoh misalnya, kadang-kadang ada orang berlebih-lebihan ketika menyikapi perasaan seperti ini. Bahkan Rasul pun juga merasakan itu. Lah kenapa? Rasul juga sama-sama manusia. Kata Rasul, saya tuh sama kayak kalian. Bedanya saya dikasih wahyu oleh Allah. Rasul menjelaskan misalnya dalam salah satu hadisnya, Rasul pernah menjelaskan, Rasul tuh pernah melihat seorang wanita dan kemudian merasa tertarik dengan wanita itu. Padahal itu bukan istrinya Rasulullah. Gitu kan ya. Lalu apa yang terjadi? Rasul kemudian langsung pulang mendatangi Saudah. Karena pada waktu itu mungkin lagi gilirannya Saudah. Mendatangi Saudah di siang hari pada waktu itu kondisinya. Dan mendapati Saudah ini lagi ngerjain parfum dengan wanita-wanita yang lain. Paham ya? Jadi pulang ke tempatnya Saudah, loh ternyata lagi nggawe parfum. Gitu kan ya? Dengan perempuan-perempuan yang lain. Lalu setelah Rasul datang ke tempat Saudah, ngelihat ada Rasulullah, perempuan-perempuan tahu diri. Pulang. Ini aja jelas ya. Jadi kalau Anda lagi main-main ke tempat orang yang sudah bersuami gitu kan ya. Kalau suaminya datang pulang gitu kan ya. Lah kenapa? Nah, ketika Rasulullah datang, itu teman-temannya Saudah pulang. Nah, dan Rasulullah kemudian mengatakan, dan kemudian perawi ini mengatakan Rasulullah memenuhi keperluannya dengan Saudah. Setelah memenuhi keperluannya dengan Saudah, Rasul keluar bersama para sahabat, keluarlah hadis seperti ini. Seandainya kalian laki-laki melihat seorang wanita yang menarik bagi dia, maka segeralah temui istrinya. Karena pada istrinya terdapat apa yang dia inginkan pada perempuan itu. Jelas? Jelas kata-kata Rasulullah? Begitu halusnya beliau memberikan sebuah perumpamaan. Kalau antum masih enggak jelas, berarti antum ada masalah gitu kan ya. Artinya adalah apa? Artinya seorang Rasulullah saja tidak bebas daripada sifat syahwat. Dan itu normal, tidak dosa. Karena kita tahu Rasulullah adalah maksum. Rasulullah tidak dosa. Berarti ketika hadis ini diceritakan, berarti tertarik pada perempuan bagi laki-laki tidak dosa. Laki-laki tertarik pada perempuan tidak dosa. Nah, setelah tertarik itu masalahnya di situ. Nanti kita jelaskan dalam bab-bab belakangnya. Ada di situ kemudian. Setelah tertarik, setelah kecenderungan itu muncul, yang menyebabkan dosa atau tidak dosa adalah apa yang Anda lakukan setelah itu. Contoh, kayak Rasul ya, zaman sekarang. Ih, cantik banget. Langsung, Assalamualaikum, boleh minta nomornya? Untuk apa? Saya mau konsultasi. Oh, ini modus gitu kan ya. Mau konsultasi, siapa tahu dengan konsultasi Anda mendekatkan saya pada Islam gitu ya. Konsultasi, lalu kemudian dia ngomong-ngomongan dengan perkara-perkara yang gak penting, stalking Facebooknya, ngajak ketemu makan bareng, kemudian nonton bareng dan sebagainya. Ini yang salah. Tapi kemudian kalau dia setelah kecenderungan itu muncul, kemudian dia pergi ke tempat istrinya, lalu kemudian memenuhi kemudian keperluannya di situ, selesai, itu tidak dosa. Jelas ya? Malah kemudian sebuah pahala. Enggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang normal. Contoh yang lain lagi. Ada hadis yang lain lagi yang menggambarkan tentang para sahabat itu adalah orang-orang normal. Jelas ya? Nih, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Berarti umurnya mungkin sekitar belasan tahun. Ibnu Abbas bercerita, pada satu waktu saya menemukan ketika sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan sholat di belakang Rasul, cantik banget. Jadi kira gitu. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang anak laki-laki belasan tahun. Berarti sudah muncul kemudian keinginannya kepada wanita. Ya Allah, ini cantik banget perempuan ini. Kemudian ternyata apa terjadi? Setelah mengata ada perempuan cantik di belakang, itu sahabat terbagi dua. Ada yang kemudian maju ke depan, ada yang kemudian mundur ke belakang. Jelas maksudnya. Ada yang kemudian maju ke depan soft sehingga enggak melihat wanita tadi. Cantik nih. Nah, udah maju ke depan nih. Lah kenapa? Nanti saya kelihatan dia. Nanti salat saya ini enggak khusyuk. Ada yang mundur ke belakang. Ya. Nah, ketika yang mundur ke belakang ini kemudian apa yang terjadi? Ibnu Abbas menceritakan, yang mundur ke belakang itu ketika ruku itu merenggangkan tangannya supaya bisa ngelihat. Paham antum? Jadi paham ya. Jadi sahabat-sahabatnya orang biasa, gitu kan ya. Orang biasa bedanya ketakwaannya, gitu kan ya. Nah, ada yang maju ke depan, ada yang belakang. Paham ya, gitu, antum? Jadi melihat teman merenggangkan dan lihat, ini cantik banget ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, jangan ditiru-tiru antum, gitu kan. Gak, ini saya menceritakan saja bahwa itu normal. Paham ya, kira-kira. Nah, kemudian turun ayat Allah
di dalam Al-Quran. Allah berkata di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Saya tahu siapa di antara kalian yang maju depan shaf, siapa yang mundur depan shaf. Siapa yang mundur belakang shaf. Paham ya? Allah menegur para sahabat dengan sangat-sangat lembut sekali. Saya tahu, jangan kira saya enggak tahu kelakuan Anda itu. Paham ya? Gara-gara susah ya. Nah, artinya adalah apa? Bisa jadi ketika seorang perempuan ya, seorang perempuan sudah menutup auratnya dengan baik, sudah kemudian menutup auratnya dengan sempurna berdasarkan dalil-dalil yang Allah sudah berikan. Dan kalau ada perempuan itu sudah menutup kemudian auratnya dengan sempurna, ada laki-laki yang kemudian melihatnya tertarik pada dia, sudah itu bukan urusan Anda lagi, itu urusannya laki-laki tadi yang ditegur oleh Allah, laki-lakinya bukan perempuannya. Bisa dipahami kira-kira saya? Dan itu cuma ingin saya jelaskan bahwa syahwat itu adalah sesuatu yang normal dan gak ada syahwat yang sebaliknya. Contoh misalnya, gak ada hadis begini, kami sedang sholat di belakang Rasulullah, ada seorang laki-laki tampan banget gitu kan. Gak ada begitu ceritanya, jelas ya. Yang ada kemudian tentang syahwat kepada perempuan bagi laki-laki dan syahwat seorang laki-laki bagi wanita. Begitupun jadi dalam Al-Quran, bagaimana diceritakan ketika seorang pembesar yang kemudian menggoda Yusuf gitu kan ya, kemudian dikatakan, oh kamu ini tergoda sama laki-laki muda, gimana sih? Kamu lihat, belum aja kamu lihat orangnya kayak apa. Nah, ketika ngelihat Yusuf, apa itu jadi motong tangannya sendiri kan itu kan ya. Nah kalau misalnya ngelihat antum, bukan motong tangan sendiri, oh Felix lempar sendal. Lempar sendal, lempar pisau gitu kan ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini adalah maksud saya, ini adalah sesuatu yang memang ada pada diri manusia dan itu adalah sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal berarti tidak ada salah, tidak ada betul sebelum antum menyesuaikan diri dengan syariat atau malah melanggar syariat. Jelas sampai di sini? Ya, syahwatnya normal, ya. Antum pengen nikah, normal, enggak ada masalah, enggak dosa di situ. Ustaz, saya berdosa banget, Ustaz. Lah kenapa? Saya pengen menikahi dia, enggak dosa. Paham ya? Kecuali kalau antum pengen menikahi laki-laki, nah itu baru dosa, jelas ya. Nah, tapi kalau antum pengen menikah dengan wanita, tidak dosa, gitu kan ya. Tinggal bagaimana memenuhinya sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, naluri menyembah atau naluri beragama. Bahasa Arabnya ghirizatu tadayun, yaitu adalah naluri beragama. Tadayun berasal dari kata din atau agama. Berarti naluri untuk beragama, naluri untuk menyembah sesuatu. Dari dulu manusia ada. Coba kita lihat pembahasannya. Yakni naluri yang penampakannya adalah kecenderungan manusia untuk mensucikan sesuatu atau menyembah sesuatu. Perasaan lemah pada manusia dan keinginan untuk memuja sesuatu yang lebih unggul daripada dirinya juga merupakan dorongan daripada naluri ini. Nah, contoh misalnya, orang zaman dulu kalau punya dewa, dewa itu lebih kuat atau lebih lemah daripada dia? Lebih kuat atau lebih lemah daripada dia? Lebih kuat. Contoh, orang Yunani dulu ketika sebelum mengenal agama, mereka punya dewa. Dewanya apa? Yang paling tinggi dewa apa? Dewa Zeus. Kenapa Zeus jadi dewa yang paling tinggi? Kenapa Zeus jadi dewa yang paling tinggi? Karena dia bawa petir. Intinya, kalau Zeus digambarkan dalam sejarah, ketika dilukiskan oleh orang-orang Yunani, Zeus itu badannya kekar atau badannya kurus? Kayak Yusuf gitu. Kira-kira badannya gimana kayak Yusuf? Enggak. Badannya tuh kekar, berotot gitu kan ya. Lah kenapa? Pasti kalau yang mau disembah itu yang kuat. Itu membuktikan manusia itu ketika melihat sesuatu yang kuat dia ciut. Paham ya kira-kira saya? Dia ciut, dia merasa kecil. Contohnya lagi misalnya, dewanya orang Jepang yang paling tinggi dewa apa? Dewa orang Jepang yang paling tinggi dewa apa? Dewa matahari, Amaterasu. Kenapa dewa matahari yang disembah bukan dewa air? Karena bagi mereka air justru menghidupkan. Tapi kalau misalnya matahari panas mematikan, maka ada dewa air, gitu kan ya. Contoh lagi misalnya orang Cina, dewa yang paling tinggi dewa apa? Dewa bumi, salah. Dewa bumi itu justru ada di mana-mana. Dewa yang paling tinggi dewa apa? Dewa langit. Lah kenapa dewa langit? Karena orang Cina itu kemudian datarannya luas, yang dilihat setiap hari adalah langit. Langit itu di situ ada matahari, di situ ada awan, di situ ada segala macam. Maka dewa langit adalah yang mengendalikan segala-galanya. Pikiran mereka begitu. Artinya apa? Ada naluri mensucikan sesuatu yang lebih besar daripada dia. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin nyembahnya yang lain. Lihat batu besar, gede banget batunya. Ini sesembahan kita. Lah kenapa? Karena dia merasa ciut. Dia ngelihat kemudian pohon besar, jangan ditebang. Lah kenapa? Ada penunggunya. Kan ditanya. Lah kenapa? Karena dia merasa ciut. Pernah enggak antum lihat pohon-pohon cabai itu ada penunggunya? Enggak, saya cuma pengen memberitahu antum bahwa dalam manusia itu ada sesuatu untuk mensucikan sesuatu.
gitu loh. Ada nalun untuk mensucikan sesuatu, dan penampakan pensucian terhadap sesuatu ini kalau dia lebih kuat daripada manusia. Makanya di pohon kecambah enggak ada penunggu, dalam pohon cabai enggak ada penunggu, yang ada penunggu pasti pohon-pohon yang besar. Paham sampai di sini? Jelas ya? Paham ya sampai sini ya? Nah, itu adalah adalah sesuatu yang memang ada pada manusia, sesuatu kewajaran yang ada pada manusia ketika dia mau menyembah sesuatu. Orang-orang Yunani menyembah dewa Zeus, orang-orang Jepang menyembah dewa matahari, orang Indonesia ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon misalnya, ada yang nyembah misalnya air terjun atau apalah, terserah dia gitu kan ya. Yang jelas kemudian ini nalurinya ada pada manusia, termasuk ketika seorang manusia beragama itu adalah sesuatu yang fitrah bagi dia. Artinya yang perlu kita jelaskan, balik lagi ke halaman 38 yang kemudian gambar ini loh, coba lihat, ini adalah perbedaan antara keperluan naluri dengan keperluan jasmani. Yang pertama, dari segi penyebabnya penting banget untuk antum fahami bahwa naluri dan kebutuhan jasmani atau keperluan jasmani berbeda penyebabnya. Kalau keperluan jasmani itu munculnya dari dalam, artinya antum mau ngelihat apapun atau tidak ngelihat apapun, antum mau mikirin apapun atau tidak mikirin apapun, pasti bakal lapar. Jelas? Karena itu adalah keperluan jasmani. Jelas sampai di sini? Penyebabnya dari dalam. Tapi kalau naluri itu penyebabnya dari luar. Jelas sampai di sini? Artinya 100% naluri itu bisa antum kontrol. Paham? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa rasa cinta itu tidak bisa dikontrol, berarti itu dia maunya memang begitu. Tidak, naluri cinta itu bisa dikontrol. Nah, kenapa? Karena datangnya bukan dari dalam, tapi dari luar. Contoh, kalau antum tidak pernah perhatiin perempuan, antum gak akan punya muncul rasa cinta, yakin kepada perempuan tadi. Tapi kalau antum sengaja perhatian, atau antum sengaja menaruh di dalam satu kondisi di mana antum bisa perhatian, antum pasti muncul rasa cinta. Nah, kenapa? Namanya normal kok. Contoh misalnya, berteman dengan seorang perempuan, sudah tahu bahwa antum tuh laki-laki normal dan dia perempuan normal, diajak ngobrol 3 hari sudah jatuh cinta, yakin. Kalau nggak jatuh cinta berarti antum nggak normal. Paham ya? Jelas sampai di sini. Nah, sebaliknya, kalau antum nggak mau bikin masalah, kalau antum belum siap untuk menikah, jangan berinteraksi. Putus interaksinya, sudah selesai. Dan interaksi itu bisa banyak loh. Interaksi itu bisa lewat kepo Facebook, stalking Twitter, atau lewat begini, dipikirin terus. Paham ya? Itu muncul itu. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu semua? Ganti aktivitas. Coba cari aktivitas yang lain. Kalau Ustaz Abdul Somad menyarankan 3, kan ya? Memanah, berkuda, dan berenang. Memanah itu mungkin tidak ada kudanya, karena mungkin mahal. Kalau misalnya memanah, ya 1-2 juta lah gitu kan ya, busurnya kan ya. Yang paling mudah berenang gitu ya. Kalau misalnya gak bisa berenang di kolam, berenangnya di kali ya, insya Allah nafsunya hilang ya. Kalau masih nafsunya gak hilang ketika berenang di kali, berenangnya tengah dikit biar hilang orangnya sekalian gitu kan. Ngapain? Jadi itulah tentang naluri gitu kan ya. Naluri gharizatut tadayun atau naluri beragama gitu kan ya. Nah, naluri beragama ini ada pada manusia adalah sesuatu yang sangat normal sekali, begitu pun juga dengan naluri-naluri yang lain. Nah, kalau gitu kita masuk ke dalam satu hal yang menjadi pembahasan kita tentang khosyatul insan. Mudah-mudahan bisa selesai. Belum tuntas ya bahasanya. Baru yang pertama, faktornya adalah faktor eksternal, jadi bisa dikendalikan. Yang kedua, dorongan lahir dari keperluan organ tubuh manusia. Oh, sama, ini kan dari yang pertama ini dari segi penyebabnya. Yang ketiga, kalau seandainya keperluan jasmani tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan tubuh. Kalau keperluan jasmani tidak dipenuhi, tidak akan rusak tubuh antum, cuma galau. Gitu kan ya? Cuma baper gitu aja. Tapi tidak akan rusak. Contoh begini. Antum jatuh cinta. Tapi dia tidak cinta. Mati enggak antum? Antum mati enggak? Enggak, cuma baper aja. Dan baper itu akan lewat insya Allah gitu ya? Akan move on insya Allah baper itu. Asal antum tahu antum enggak bakal mati. Tapi kalau antum enggak makan, antum mati. Jelas sampai di sini ya. Itu antara naluri dengan kemudian keperluan jasmani. Naluri tidak dapat dibunuh, tidak dapat dihancurkan, namun dapat dialihkan kepada naluri yang lainnya. Nah, makanya contoh misalnya begini. Perlu teman-teman tahu, tadi naluri ada 3, apa saja? Bako, nau, tadayun. Kenapa kemudian kita apalnya dari bako, nau, tadayun? Karena gini, saya pengen kasih tahu bahwa naluri dari atas ke bawah itu, sorry, dari bako, lalu kemudian atasnya nau, yang ketiga tadayun, ini juga menggambarkan kekuatan naluri itu. Karena naluri bako itu sifatnya lemah. Seperti kata Rasulullah, amarah
atau nafsu amarah adalah nafsu yang rendah. Lah kenapa rendah? Karena dia tidak kuat, akan bisa dikalahkan dengan nafsu nau tadi, nafsu mencintai. Itu akan mengalahkan bako, bako dikalahkan dengan nau, nau bisa dikalahkan dengan tadayun. Contoh, Anda kalau nggak makan mati, betul? Tapi kalau Anda dan anak Anda perlu makan, Anda kasih siapa dulu? Jomblo-jomblo, Ustaz jangan bicara pada kami sesuatu yang tidak bisa kami indra. Baiklah. Dengan ya, Anda dan ibu Anda belum haji, Anda punya duit, Anda kasih siapa dulu? Ibu. Oke, kenapa? Karena Anda mencintai ibunya. Berarti Anda pengen ibunya haji sebelum Anda. Artinya Anda mau berhaji juga. Tapi karena ibu Anda belum berhaji, Anda dahulukan ibu Anda. Berarti naluri bako itu kalah dengan nau. Ada seorang kemudian pencuri datang ke rumah, mengancam ibu kita. Lalu kita bilang, jangan ibu saya saja. Lah kenapa? Karena kita mau berkorban. Lah kenapa kita mau berkorban? Padahal kalau dihitung dari goriza bako, kita harusnya melindungi eksistensi diri. Tapi dia akan kalah dengan eksistensi nau tadi. Lah kenapa? Karena nau lebih kuat daripada bako. Jelas sampai di sini? Berarti kalau hidup antum sampai sekarang cuma di drive oleh gorizatul bako, antum masih rendah. Cuma makan supaya bisa hidup, gitu kan ya. Cuma untuk dakwah supaya kemudian saya enggak mati, gitu kan ya. Cuma berjuang supaya saya enggak mati, itu rendah sekali. Oleh karena itulah Syekh Taqiyuddin mengatakan, kalau ada orang beraktivitas karena dia supaya bisa hidup, itu naluri yang paling rendah. Jelas sampai di sini? Cuma untuk membela dirinya, itu naluri paling rendah. Dan enggak akan punya kekuatan, enggak akan punya motivasi. Itulah kenapa setelah diteliti, orang-orang yang sudah menikah, itu punya kreativitas, itu punya produktivitas, lebih tinggi daripada orang-orang yang belum menikah, itu karena mereka sudah mengakses Gorizatu now. Jelas sampai di sini? Kecuali kalau antum bekerja karena pengen membahagiakan orang tua, itu beda lagi urusannya. Nah itu Gorizatu now juga, bisa difahami ya sampai di sini. Tapi Gorizatu now itu bisa kalah total dengan Gorizatu tadayun. Contoh misalnya, kita rela nggak makan demi anak dan istri kita, atau tidak makan demi orang tua kita. Tapi begitu Allah nyuruh kita untuk sesuatu, bahkan orang tua bisa kita korbankan, bahkan anak bisa kita korbankan, apalagi diri sendiri. Paham maksudnya sampai di sini? Nah, kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu kalau benar, ketika Dia kemudian menyuruh sesuatu dan kita taati dan kita mengalahkan yang lain, maka Allah yang mengurus yang lain itu. Jadi pahami ya, jangankan kemudian diri kita, orang tua aja kemudian kita bisa korbankan, anak-anak saja bisa kita korbankan. Nah, kenapa? Karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang punya kita, Allah yang punya anak-anak, Allah yang punya orang tua. Bisa difahami sampai di sini. Itulah kemudian yang mendrive kenapa orang Islam ketika diminta untuk berjihad fisabilillah, dia khawatir pada anaknya. Iya, dia khawatir pada dirinya. Iya, tapi dia lebih khawatir ketika dia berhadapan dengan Allah, dia tidak bawa amal yang baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gorizatu nau. Itu gorizatu tadayun. Berarti kalau antum bergerak karena gorizatu tadayun, itu yang paling ikhlas, itu yang paling tinggi, itu yang paling baik. Kenapa antum melakukan ini? Iya, Mas, karena saya itu kan perlu makan, Mas. Oh itu rendah itu. Kenapa Anda melakukan ini? Demi anak dan demi istri. Lumayan. Kenapa Anda melakukan ini? Lillah. Wah itu baru bagus. Jadi cek dulu antum itu. Antum itu nikah tuh gara-gara apa sebenarnya gitu kan ya? Gara-gara gorizatul bako, gara-gara gorizatul nau, atau gara-gara gorizatul tadayun gitu kan ya? Karena misalnya bako bisa, lah kenapa? Supaya bisa update status. Paham ya? Hal pertama yang dilakukan oleh orang nikah karena supaya update status adalah update status. Paham ya dari saya? Berdua update status bisa difahami dari saya. Antum jangan tiru-tiru kayak gitu ya. Enggak perlu gitu kan ya. Artinya hal pertama yang orang kemudian akhirnya bisa kemudian berfoto berdua dan halal ketika diupload. Jangan-jangan itu kemudian niatnya. Kalau kemudian dia adalah kemudian gara-gara gorizatu nau, ya berarti mungkin itu yang dia dapat. Tapi kalau dia nikahnya karena Allah Subhanahu wa taala, masya Allah dia dapat semuanya insya Allah ya. Jadi itulah tentang masalah goriza yang kemudian bisa kemudian saling mengalahkan. Jadi berbuatlah segala sesuatu dengan gorizatu tadayun, atau kemudian dengan naluri untuk menyembah kepada sesuatu yang itu adalah karena menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita harus tetap terpaksa pending untuk kemudian membahas tentang akal manusia. Jadi gini ya ceritanya ya. Tentang hakikat manusia dan agama, setiap yang hidup itu punya sesuatu yang namanya taqatul hayawiyah. Apa itu taqatul hayawiyah? Potensi kehidupan. Potensi kehidupan pada hewan punya keperluan jasmani, punya keperluan naluri. Hewan juga perlu melangsungkan keturunan, hewan juga marah kalau diganggu, hewan juga senantiasa bertasbih kepada Allah. Itu sudah jelas. Itu taqatul hayawiyah. Berarti naluri, keperluan jasmani, itu adalah taqatul hayawiyah. Ditambah satu, jadilah khosiyatul insan. Apa itu khosiyatul insan?
akal yang nanti insya Allah akan kita bahas besok, dan apa hubungannya dengan beragama, dan kemudian apa pentingnya akal itu dengan agama, dan bagaimana kemudian kesatuan kesemuanya. Baik, sampai di sini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak, begitu juga dengan teman-teman yang ada di Instagram dan di Facebook. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan kajian-kajian ini, dan semoga sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, Allah memberikan kita ilmu dan hikmah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.